Bro, ketemu lagi Mamang Ceripe di Pagar Alam Puas Channel. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memberikan pembinaan terhadap kepala sekolah SMA SMK serta pengawas di Kota Pagar Alam dan Kabupaten Palawang bertempat di SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam kemarin. Berikut liputannya. Ketua MKKS SMA Kota Pagar Alam, Suniar SPD MPD mengatakan, terpenting setelah kegiatan pembinaan ini diharapkan kinerja baik kepala sekolah, dewan guru maupun para pengawas ke depan dapat meningkat dari sebelumnya. Begitu juga untuk kerjasama seluruh civitas akademika dan tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan. Edi Permansah, Pagar Alam Post Channel.